ini dirujak Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat akibat gempa yang tadi sudah berlalu. Ini beberapa kendaraan, sampai ada 10 unit kendaraan sepertinya tertimpa reruntuhan. Depan kantor Gub sekarang. Nah, semua di sini hampir rumah rata, guys. Semoga tidak ada korban di dalam. Tapi menurut informasi tadi kita dapat ada korban di dalam. Kantor gubernur. Ya, terlalu dekat api. Kondisi rumah sakit Mitra. 6 orang katanya di dalam, Mas. 6 orang katanya masih terjebak di dalam. 2 orang perawat. 2 orang perawat. 2 orang pasien, 1 orang keluarga pasien. Hancur. Alhamdulillah masih diberi keselamatan. Hotel Matos hancur.